Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudara, warga GKJ Salatiga Utara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lewat sapaan majelis dalam media sosial. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami berharap warga berada dalam situasi damai dan sejahtera. Sapaan majelis kali ini kita dasari dari firman Tuhan Mazmur 131 ayat yang kedua. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas berkat-Mu yang selalu mengasihi dan menyayangi kami. Tidak ada satupun peristiwa di luar campur tangan dan kendali-Mu. Kami akan mendengarkan sabda-Mu Bapa, kiranya Engkau berfirman, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan ini akan diberi tema, yaitu hidup berserah dalam lindungan Tuhan. Dari Mazmur 131 ayat yang kedua, demikian sabda Tuhan. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, semua orang membutuhkan ketenangan dalam menjalani hidup ini. Namun saat ini, ketenangan seolah-olah semakin menjauh dari kehidupan manusia. Bagaimana bisa hidup tenang jika setiap hari kita mendengar dan melihat berita-berita yang menakutkan dan tidak menyenangkan, yaitu di dalam surat kabar, di dalam media sosial, di dalam televisi. Berita tersebut antara lain yaitu bencana alam yang berupa banjir, angin ribut, gempa bumi, dan gunung berapi yang batuk-batuk mengeluarkan asap dan abu vulkanik. Ada juga ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran, bermunculan di mana-mana, dan menyesatkan banyak orang. Bahkan, saat ini virus corona COVID-19 muncul menjadi pandemi besar, virus yang mematikan menjadi teror tidak kasat mata bagi semua orang. Ini melanda negeri kita tercinta Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Terkait hal tersebut, peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan harus kita patuhi, antara lain. Kita harus menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, memakai masker, menjaga jarak, memakai hand sanitizer. Dan juga selama ini kita sudah kurang lebih 3 bulan harus tinggal di rumah. Hal tersebut tidak mudah kita lakukan. Kita rindu satu sama lain anggota jemaat. Demikian pula anak-anak sekolah, lingkungan pekerjaan. Semua situasi ini menyebabkan semua orang kehilangan rasa tenang. Yang ada adalah rasa was-was dan gelisah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Menjadi orang percaya tidak berarti membebaskan kita dari semua situasi yang ada. Kita masih dihadapkan pada kesukaran, masalah dan tekanan dengan segala bentuknya. Namun tidak seharusnya kita kehilangan rasa tenang.
Di bawah ini beberapa nasihat dari firman Tuhan yang kami sampaikan. Dari Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita tetap tenang di segala situasi apabila kita senantiasa bergaul karib dengan dan tinggal dengan Tuhan. Sebab dialah sumber ketenangan sejati. Hanya dekat dengan Allah saja aku menjadi tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Di dalam Tuhan ada harapan, ada perlindungan, dan ada keselamatan yang pasti. Jika kita berpegang teguh pada Injil firman Tuhan, kita akan mampu menguasai diri dalam menghadapi apapun, bertindak dan berpikir selaras dengan firman-Nya. Saat itulah kita akan merasakan ketenangan. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa untuk meningkatkan doa-doa dan jam berdoa. Demikian dari Roma 8 ayat 26 firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita sebagai, saya ulangi, bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah membuat baik kepada kita semuanya. Amin. Marilah renungan ini kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih sabdamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menghibur, dan menguatkan jemaatmu di GKJ Salatiga Utara. Kiranya Tuhan yang maha murah dan pengasih menghalau dengan kuat kuasamu COVID-19 ini dari muka bumi. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.